Pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin hari ini menjadi salah satu saksi yang dihadirkan pada sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Ma'ruf Amin sendiri memberikan kesaksian sekitar 7 jam. Oke, gimana Pak pendapatnya Pak? Usai memberi keterangan di hadapan majelis hakim selama sekitar 7 jam, Ketua MUI Ma'ruf Amin mengaku kelelahan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa ucapan Ahok di Kepulauan Seribu telah menghina ulama. Selain itu, Ma'ruf juga menyatakan telah melakukan rapat dengan 4 komisi di MUI untuk menentukan pandangan soal sikap keagamaan MUI mengenai kasus dugaan penistaan agama tersebut. Tanggapannya terkait tadi dibilang sama yang terkait.